Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan untuk mendorong pemulihan kawasan Bandung Utara atau KBU, dirinya pun melakukan berbagai upaya, salah satunya membentuk Badan Otoritas Cekungan Bandung. Karena KBU masuk ranah anak daerah aliran Sungai Citarum, penegakan hukum di KBU pun dilakukan dengan tegas oleh Satgas Citarum Harum. Program pertama dari 25 juta yang akan kita tanam di seluruh Jawa Barat. Kedua, kita sedang menyusun Badan Otoritas Cekungan Bandung, ya, ini unit kerjanya sedang dirilis, dibentuk, sekaligus merespon perintah Presiden yang ada eselonisasinya kita efisienkan. Nah, disitulah nanti pengaturan Bandung Utara punya tim yang tegas. Yang ketiga, karena Bandung Utara ini adalah masuk ranah anak Das Citarum, maka nanti dalam penegakan hukum yang selama ini kurang maksimal dan sering ditantang oleh pelaku yang melanggar, kita akan melibatkan juga TNI sebagai bagian dari program Citarum Harum. Gubernur Jawa Barat menambahkan khusus untuk kawasan Bandung Utara atau KBU, program penanaman pohon akan dilakukan lebih awal, yaitu mulai Senin 9 Desember, 6.000 pohon produktif akan ditanam di KBU. Budi Hartati, Bandung TV.